Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi dalaini amin. As-sifatu sadisatul wajibatul lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu Allah bersifat Esa. Allah Maha Satu. Allah Maha Satu. Allah Maha Tunggal Esa. Baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Esa Allah, satu. Apa tu maknanya itu? Wa maknaha anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun fi zati wa sifati wal afali. Dan maknanya yaitu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu esa pada segala zatnya. Fi zati pada segala zatnya. Wa sifati segala sifatnya. Wal af'ali dan segala perbuatan. Esa Allah dalam segala zat, sifat dan perbuatan. Ya. Wa makna kauni, bagaimana itu maknanya maksudnya? Wa makna kauni la'i wa'idan fi zati, dan makna keadaan Allah Ta'ala esa pada zat. Annahu laisa unaka zatun tusbihu zatahu ta'ala, bahwasanya tidak ada di sana suatu zat yang menyerupai, yang menyamai akan zatnya Allah Ta'ala. Enggak ada satu zat yang menyerupai, yang menyamai, yang membandingi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan pernah berpikir di otak kita Allah begini, begitu, Allah demikian. Jangan pernah memikirkan itu. Kita diajarin zikirnya, zikir Allah, Allah, Allah. Begitu aja udah. Jangan pernah ingat. Bayangin Allah demikian, Allah begini, Allah besar, Allah ada ininya, Allah ada itunya. Jangan. Kenapa? Enggak bakal kebayang sama kita. Yang disuruh kita ingat Allah dengan apa? Bizikrillah. Dengan zikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, kita akan menjadi ingat kepada Allah. Itu alatnya supaya kita bisa ingat Allah. Wa laysat zatuhu murakkaban, dan tidaklah zat Allah tersusun, yang keduanya nih, minal ajza'i, daripada bagian-bagian. Beda dengan kita, kalau kita ini tersusun zat kita dengan beberapa bagian. Ada sumsum, ada tulang, ada apa, minyak-minyak ya, ada daging, ada darah, ada urat, ada bulu, kulit, macam-macam tuh. Allah enggak kaya begitu. Li'anna tarkiba min sifatil hawadisi, karena bahwa tersusun itu di antara sifat-sifat yang baru. Wallahu ta'ala munazzahun 'anil ittisafi bis sifatil hawadisi, dan Allah Ta'ala itu maha suci daripada bersifat dengan sifat-sifat yang baru.
Allah enggak ada bersifat begitu. Wa mana kaunihi ta'ala wa'idun fi sifati, dan makna keadaan Allah Ta'ala esa pada sifat, annahu, yaitu bahwasanya laisa hunaka, tidak ada di sana ahadun, seseorang lahu, mempunyai baginya sifatun, sifat-sifat tusbihu sifatahu ta'ala, yang menyerupai sifatnya Allah Ta'ala. Falaisa li ahadin kudratun ka kudratihi ta'ala, maka tidak ada bagi seseorang mempunyai kekuatan seperti kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuasaan seperti kekuasaannya Allah Ta'ala. Wala iradatun ka iradatihi ta'ala ila akhir sifati, dan juga tidak ada kehendak seperti kehendaknya Allah Ta'ala sampai akhir sifat. Enggak ada yang bisa. Allah yang maha satu, hanya Allah satu yang bisa kayak begitu. Memang kita bisa berbuat, Allah yang membuat kita jadi bisa berbuat. Emang kita bisa melangkah, Allah yang membuat kita bisa melangkah. Emang kita bisa bergerak, Allah yang membuat kita bisa bergerak. Adakah kita pernah membayang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, berapa banyak orang sakit, pengen bergerak hatinya, dirinya, tapi tak mampu untuk bergerak. Hatinya ingin menggerakkan tangannya, tapi tak mampu. Kakinya ingin menggerakkan. Kakinya pengen dia gerakin, tapi tak mampu. Menandakan apa? Menandakan bahwasanya bukan dia yang menggerakkannya, tapi Allah. Lihat orang setruk. Pengen dia enggak dia bergerak? Pengen. Mampu apa kagak? Kagak. Menandakan apa? Bukan dia yang menggerakkan, Allah. Paham tuh ya? Allah, berarti Allah. Iya, Allah yang gerakin. Makanya banyak terima kasih kita sama Allah, udah dikasih sehat. Ya? Dikasih sehat. Terima kasihnya bagaimana? Banyak ibadah, banyak duduk di majelis ilmu. Ngerti kalau dinasehatin. Ya, berarti Allah yang gerakin kita. Iya, kita enggak mampu bergerak. Iya. Ini yang kasih bergerak Allah. Diizinkan kita bergerak. Ini kita ngaji, yang izinin siapa? Allah. Termasuk penyakit corona menyebar, siapa yang izinin? Allah. Orang ada yang sakit, siapa yang izinin? Allah. Tanpa izin Allah enggak bakal sakit. Tanpa izin Allah enggak bakal sehat. Semuanya Allah. Maka kalau begitu bagaimana kita teriaknya sama Allah? Minta ampun kita, istighfar kita, taubat kita. Allah. Subhanallah, maha besarnya Allah. Masya Allah. Kadang kita lupa, ya, padahal jelas sekali itu kalau Allah yang menggerakkan, bukan yang lain-lain. Maka banyak kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kita yang lupa kepada Allah. Banyak yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai berterima kasih. Lupa, udah kaya lupa, udah pinter lupa. Jangan kaya, yang pinter masih lupa. Jangan ilmu umum, ilmu agama masih lupa. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Maka kejarlah menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Raih, mimpikan itu dan kenyataan. Bukan mimpi doang, tapi jadi kenyataan. Bagaimana supaya menjadi hamba yang pandai bersyukur. Enggak ada yang bisa menggerakkan kita kecuali Allah. Ya? Tangan gerak-gerak, pegang pensil,
Allah gerakkan. Tuh. Allah yang gerakkan semua. Kita enggak punya gerakan. Kalau begitu Allah, apa yang Allah berikan pahala kepada kita? Yang mana sisi pahala yang Allah berikan kepada kita? Itu kan gerakan Allah. Kasab. Usaha. Yang dimana usaha itu tidak memberikan pengaruh berubah. Tidak memberikan pengaruh terhadap takdir Allah. Allah kasih kasab. Pengen ngaji, kasab kita. Mana belajar? Mutola'ah, muzakarah. Dikasih sama Allah itu pahala. Walaupun ntar yang pinterin, oh, berapa banyak orang udah belajar, kagak pinter-pinter juga. Yang kasih Allah. Yakin Tuhan, yakin, aku yakin. Enggak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Yang membuat kita dapat pahala, dapat siksaan, itu kasab kita. Yang dimana kasab tidak memberikan pengaruh terhadap qadarullah. Artinya takdir Allah enggak bakal berubah. Setinggi apapun kita punya semangat, takdir Allah enggak bakal berubah. Tapi kita wajib untuk berusaha. Ikhtiar. Itulah salah satu daripada mazhab kita dalam bertauhid ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang namanya kasab, bahasa kita ikhtiar. Udah di rumah aja, entah kalau rezeki datang, mah datang aja. Emang duit punya ente? Harus kasab apa? Usaha. Kecuali ente udah makomnya makom tinggi. Enggak usaha duit datang. Nah, itu makom bekelas. Bekelas. Ya, itu udah orang pilihan Allah. Enggak nyari duit tapi duitnya banyak, ya. Nah, banyak aja duitnya, udah ada aja dah. Enggak nyari-nyari, marah dia yang dicari-cari. Ingat, enggak ada yang menggerakkan, enggak ada yang ya yang membuat kita bisa bergerak, berbuat, diam kecuali Allah. Biar apa nih? Biar kita timbul di dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Biar timbul di dalam hati kita hanya cenderung butuh bantuan Allah, enggak yang lain. Allah maha baik. Kasab kita pengen main. Dari pesantren pengen kabur. Dikasih sama Allah. Man yang begitu ntar dikasih dosa tuh. Kenapa? Jemaah dikasih dosa. Yang kasih kekuatan siapa tuh? Allah tuh. Ya, itu apa namanya tuh? Kehendak Allah tapi Allah enggak ridho. Kehendak Allah tapi Allah enggak ridho. Orang melakukan pelacuran. Ya. Itu kasabnya dia tuh. Itu yang akan jadi dosa masuk neraka. Tapi Allah kasih tuh. Itu namanya irada Allah. Tapi Allah tidak ridho. Dikasih. Jadi perbuatannya perbuatan Allah. Paham ya? Jadi kita ngaji tauhid. Tauhid kita biar hebat. Kita bisa bergerak adalah Allah yang gerakin. Bukan siapa-siapa. Maka kita masih terus berterima kasih. Bangun tidur masih hidup ya. Siapa yang hidupin? Allah. Alhamdulillah. Masih hidup ya? Masih hidup. Tapi kita enggak pernah begitu ya? Pede aja udah.
Ruhul yaqazat, kita dikembalikan sama Allah. Lagi tidur diangkat ruhul yaqazatnya. Berapa banyak orang lagi tidur ngigo? Pernah ketemu enggak? Mau ke mana kamu? Ke situ. Udah makan belum? Belum. Mau ngapain ke situ? Enggak, mau ke situ aja. Pernah ketemu yang begitu? Sadar enggak kira-kira dia tuh? Udah bangun tidur tanya, kamu tadi sadar apa kagak? Kagak. Tadi kamu mau kemana? Enggak tahu. Siapa yang gerakin tuh? Allah. Tanpa sadar dia. Dia enggak punya ikhtiar ketika itu, enggak punya kasab. Ruhul yaqazatnya diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bergerak dengan gerakan Allah. Subhanallah. Jadi sadari, kita ini yang menggerakkan Allah, maka harus kita apa? Banyak bersyukur sama Allah, banyak terima kasih sama Allah. Jangan sampai kita berbuat maksiat. Jauh-jauh kita dari berbuat maksiat. Jangan sampai kita malas. Jauh-jauh kita dari perbuatan malas. Rajin. Rajin. Ya. Falaisa li ahadin, maka tidak ada bagi seseorang kudratun, mempunyai kekuasaan. Enggak ada kekudrat itu seperti kuasa Allah Ta'ala. Wala iradatun, dan juga tidak mempunyai kehendak, keiradatihi Ta'ala seperti kehendaknya Allah Ta'ala. Ila akhir sifat, sampai akhir sifat. Enggak ada. Enggak ada. Kita enggak punya kekuasaan. Kita enggak punya kehendak. Walau lam yakun lahu ta'ala sifatani mutafiqatani fil ismi wal ma'na ka kudrataini wa iradataini wa ilmayaini wa ilmaini bal kudratun wa'idatun wa iradatun wa'idatun wa ilmun kadhalika. Dan jikalau tidak ada bagi Allah Ta'ala dua sifat yang bersepakat pada nama dan makna, seperti dua kudrat, dua iradat, dua ilmu, bahkan satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, ilmu begitu juga, satu ilmu. Cuma satu, enggak ada dua kekuasaan, enggak ada. Wa mana kauni ta'ala wa'idan fil af'ali, dan makna keadaan Allah Ta'ala esa pada segala perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Tanggung ya. Belum selesai. Tanggung, kita baca lagi. Wa makna kauni ta'ala wahidan fil af'ali, dan makna keadaan Allah Ta'ala esa pada segala perbuatannya. Anna jami'al af'ali lahu azza wa jalla falaysa li ahadin minal makhluqati, bahwa semua segala perbuatan milik Allah azza wa jalla, maka tidak ada seorang pun daripada makhluk ini fi'lun minal af'ali, satu perbuatan pun dari berbagai perbuatan. Masya Allah. Enggak ada. Kita enggak punya bisa berbuat. Perbuatan Allah semua. Kita menangis, kita gembira. Allah. Ada orang nangis aja. Ngapa ini nangis aja? Ini ngapa nangis aja? Ngapa? Ini ngapa nangis aja? Jangan orang lain yang nangis aja enggak paham kalau dia nangis. Apa? Kenapa bisa nangis kayak begini? Kenapa? Yang nangis heran. Bertanya kepada Allah, ya Allah ini kenapa ya Allah? Kenapa ini nangis aja ya Allah? Ada apa? Yang nangis minta tolong sama Allah, ya Allah tolongi aku ya Allah. Tolongi aku ya Allah, kenapa ini nangis aja ya Allah? Dia enggak tahu kalau itu dia sedang bersedih, dia enggak sadar. Siapa yang bikin dia nangis? Allah. Allah yang bikin dia nangis. Itu namanya apa? Perbuatan Allah. Cara Allah untuk menasihatinya, untuk menegurnya, untuk menjagainya. Begitu.
Ya. Paham semuanya. Jadi semuanya enggak ada yang orang lagi main layangan termasuk siapa tuh yang gerakin? Allah. Masyaallah. Ada orang celah kita, siapa yang menggerakkan itu? Allah, atas izinnya. Tapi belum tentu benar apa yang dia katakan, belum tentu. Gitu ya. Biar paham tuh ya. Karena di situ ada apa? Ada kasab. Biar paham, biar ada kasab. Yang dimana tadi ya, yang akan diberikan pahala, berikan dosa itu adalah kasabnya. Untuk menilainya bagaimana? Pakai ilmu, gitu. Tapi kalau ada satu pergerakan, berbuat, diam, bergerak, diam, yang itu di luar kesadaran dia tanpa enggak tahu sama sekali, yakinlah itu adalah dari Allah. Murni, enggak ada kasab kita di situ. Allah nangis aja tanpa Allah, tanpa mengetahui, tanpa kasab daripada orang itu, tanpa sengaja orang itu, yakinlah itu adalah perbuatan Allah, enggak yang lain. Kenapa ini nangis aja? Ada apa ini nangis aja? Sedih aja kenapa ini? Ya Allah. Tolongi aku ya Allah. Tolongi aku ya Allah. Ini kenapa nangis aja? Ada orang begitu. Dia sendiri enggak tahu kalau dia lagi sedih. Enggak tahu ini kenapa bisa keluar air mata. Tolongi aku ya Allah. Tolongi aku ya Allah. Tidak ada satu perbuatan kecuali perbuatan Allah. Ana jami'al af'al ya. Falaisa li ahadin minal makhluqati fi'lun minal af'ali. Maka tidak ada bagi seorang pun daripada makhluk satu perbuatan pun daripada segala perbuatan. Enggak ada. Semuanya Allah. Tapi ingat tadi, di situ ada kasab. Pahami tadi. Untuk menilai ini baik tidak, punya ilmu. Pakai ilmu. Orang akan diberikan pahala dan tidak dengan kasab, sebab kasabnya itu. Jangan kamu pakai dalil ini, teman kamu, kamu jitak. Tak! Perbuatan Allah. Bukan begitu. Yang dicitak pinter, astagfirullahaladzim. Kamu bodoh sekali ya. Bukan begitu maknanya. Ya. Sawa'un kanat ikhtiyaratan au ittiriniyatan, sama saja dengan kemauan sendiri atau bukan kemauan sendiri. Ya, ittiraria itu bukan kemauan. Ya. Tadi ada orang nangis saja, dia enggak tahu, dia enggak nangis itu juga enggak bisa, dia enggak sadar, udah nangis saja. Itu namanya ittirariyah. Udah dinasihatin bagaimana enggak bisa, udah nangis saja. Oh, anak kecil dinasihatin kan bisa, ini orang gede. Ya. Wa innama lahu fil fi'lil ikhtiyari mujarradul kasbi, ini dia, hanya saja ada baginya pada perbuatan ikhtiyariyah murni kasab, hanya saja ya sesungguhnya bagi dia, artinya dia punya tuh, memiliki baginya pada perbuatan ikhtiyariyah murni kasab. Wa innama lahu fil fi'lil ikhtiyari mujarradul kasbi, dan hanya saja baginya dia memiliki tuh pada perbuatan ikhtiyar ada murni kasab usaha. Wa bihi, dan dengan sebabnya, dengan sebab kasabnya itu, yusi
yusibunallahu bifadlihi wa yu'aqibuna bi'adlihi. Allah Ta'ala berikan pahala kita dengan karunia-Nya, dengan sebab karunia-Nya, dan Allah berikan siksa kita dengan sebab keadilan-Nya. Jadi perbuatan ikhtiariyah di situ ada yang namanya kasab. Ya, perbuatan yang tidak ikhtiariyah maka enggak ada kasab. Nah, jadi perbuatan ikhtiariyah itu yang akan diberikan pahala atau siksaan. Itu. Paham ya? Ini kita udah ngaji tauhid biar paham dan biar benar-benar bertauhid. Ya, sama orang jangan suka bagaimana gitu. Pemaaf Allah semua. Tapi ingat ini juga, ingat ini. Ada kasab di situ. Yang ikhtiariyah, ya ketika perbuatan kita ikhtiariyah itu ada kasab. Ittirariyah enggak ada kasab. Yang ada kasab itu yang akan diberikan pahala atau siksaan. Berarti ketika enggak ada kasab, murni Allah. Maka ketika itu ikutin, itu sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis aja tanpa kita sadarin, ini apa? Itu sinyal dari Allah. Alarm penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tanpa ikhtiariyah, bukan ikhtiari. Masya Allah. Itu obatnya bingung. Obatnya apa begini? Nah, obatnya nanti ada yang ngobatin dari Allah juga. Tanpa disadarin juga. Ya, obatnya akhirnya obatnya itu dia tiba-tiba gurunya sakit. Tiba-tiba gurunya sakit, tadinya sehat langsung sakit. Padahal semua gurunya itu badannya udah enggak bergerak. Kakinya, tangannya enggak bergerak. Tapi beliau sempat-sempatnya memberikan nasihat kepada muridnya. Langsung muridnya tenang. Itu juga tanpa disadarin. Itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajamiul af'alillahu ta'ala. Maka kalau begitu semua segala perbuatan milik Allah. Yakinin tuh. Milik Allah semua. Tapi ingat tadi ya. Ada kasab, ingat kasab. Ya. Kalau ada kasab. Pengen ngaji, niat pengen ngaji. Dikasih pahala sama Allah, hadiah. Lalu kamu bergerak, berjalan, dikasih pahala. Itu kasab tuh. Niat di hati pengen maksiat, kamu berjalan dikasih hukuman, dikasih siksaan. Biar paham nih. Masya Allah. Ini tauhid sangat indah sekali. Fal mu'jizatul lati taqa'u ala aidir rusuli alaihi salam wal karamatul lati tajri ala aidil awliya'i makhluqatun lahu subhanahu wa ta'ala. Maka segala mukjizat yang jatuh ya atas tangan-tangan para rasul yang Allah berikan kepada para rasul alaihi salatu wasalam, dan karomah-karomah yang berjalan di atas tangan para wali yang ada, yang Allah berikan kepada para wali, itu semua makhlukotun lahu subhanahu wa ta'ala. Makhluk semua itu Allah ciptakan. Itu makhluk Allah yang Allah ciptakan. Allah hadiahkan itu kepada rasul, Allah hadiahkan kepada wali-wali Allah. Allah kasih. Bisa begini, bisa begitu, dikasih sama Allah. Itu makhluk semua.
Enggak ada yang lain. Makhluk Allah. Dikirimin nama Allah. Hadiahan. Kenapa? Karena taatnya dia. Atau juga karena Allah cinta. Masih kecil udah dapat. Walaupun enggak punya ilmu, enggak bisa baca kitab, tapi dikasih sama Allah. Tapi jangan ngarepin yang begitu ya. Enggak bisa. Itu seribu waktu orang pilihan. Jadi kita bagaimana dah? Belajar aja. Karena ada dua hamba Allah. Ada yang salik dengan suluknya. Ada yang majzub. Yeah. Kita belajar aja, ngaji aja sama guru. Terus taat, patuh. Jangan macam-macam. InsyaAllah nanti mudah-mudahan Allah pilih. Amin. Allahu'alam. Wa iza sabata lahu ta'ala.